Halo guys, balik lagi bersama gue Lenwa di video Growtopia. Dan guys, di video hari ini seperti judulnya guys, kita akan mereview 2 wings terbaru guys dari Player Appreciation Week kemarin yang belum gue review guys ya. Gue cuma tunjukin barangnya. Dan di video kali ini gue udah ada 2 wingsnya. Dan sekarang kita bakalan review bersama-sama guys. Dan by the way, sebelum kita mulai guys, gue harap kalian suka video seperti ini karena ya kemarin gua review world, kalian juga suka. Gua harap kalau gua review barang itu ya kalian juga suka guys ya. Oke, sebelum kita mulai guys, jangan lupa guys like videonya guys ya. Oke, jadi by the way buat kalian yang belum tahu, world gua udah direnovasi. Di bagian sini gua taruh barang parkour ya guys ya. World parkour, design parkour. Nah, di sini tiap hari itu kalau kalian mau dapat giveaway, kalian datang aja ke world gua guys ya. Nanti tiap gua online, gua pasti akan taruh world locks guys ya. Terus gua key all, terus yang duluan sampai tuh bakalan dapat wordlocks-nya guys. Tadi udah gua adain kalau nggak salah 10 wordlocks lebih guys ya. Dan gak mah satu hari gua cuman kasih giveaway-nya 2 kali guys ya, tadi pagi sama ini. Tadi gua baru online udah gua kasih guys ya. Dan bagi kalian yang bilang ini susah, memang ini parkournya gua buat susah guys ya. Dan ada triknya guys ya, kalian tanya aja yang ini yang bisa main ini. Pokoknya ada triknya guys ya untuk melewati ini. Jadi buat kalian yang masih belum bisa, kalian itu gua saranin latihan dulu guys sebelum gua online, biar nanti pas gua online kalian bisa bertarung atau berapalah guys ya, berkompetensi melawan orang-orang yang juga mencoba untuk mendapatkan world locks atau prize gua guys ya. Nah, di sini buat kalian yang menang, nanti kalian bisa ikutan gua di sini guys ya, di tempat sini pas gua mau nge-record. Nah, kalau kalian mau ikut recording, nah kalian tuh harus lewatin dulu parkour sultan kita guys ya. Jadi oke, itu aja guys yang mau gua kasih tahu. Nah, hari ini kita bakalan review 2 wings guys ya. Yang satunya Raven Wings, yang satunya lagi Night Wings guys ya. Dan buat kalian yang tanya, "Bang, bedanya apa Night Wings sama Raven Wings?" Nah, ini di sini gua bakalan jelasin ya guys ya. Pertama-tama kita bakalan baca informasinya dulu. About Night Wings, wrap yourself in harrowing darkness and take to the skies. These wings are spun from midnight shadows, harvested from those with a touch of the starry void in their souls. There you wear them. Nah, ini kalian bisa dapatkan dari surgery guys ya. Yang kalian tahu itu gua gak pernah lakukan surgery guys. Nah ini kalian bisa lakukan surgery untuk mendapatkan barang ini. Ini barangnya sama seperti, hampir sama seperti Devil Wing atau Nightmare Devil Wing guys. Tapi ini gak ada efeknya. Nah, dia kalau lompat-lompat tuh gak ada efeknya, sama seperti Golden Angel Wing gak ada efeknya. Dia cuman berkelap-kelip. Nah, di sini dia itu ya seperti wing biasa guys, cuman warnanya itu diganti guys ya. Warnanya itu diganti menjadi warna ungu gelap guys. Dan menurut gua ini setnya cocok sebenarnya buat gua guys ya. Tapi gua lebih milih Shadow Cap guys ya. Soalnya kan Lenwa itu wah lebih Shadow Cap itu lebih kelihatan bagus guys di set gua. Soalnya kalau gua pakai wing itu terlihat terlalu gimana gitu, terlalu alay gitu ya guys ya. Jadi tapi menurut gua Nightwings ini wings terkeren guys ya dari update kemarin tersebut. Nah, gua belum tahu guys ya. Gua belum tahu atau gimana gitu ini harganya bakalan naik atau turun. Tapi ya kalian bisa komen di bawah menurut kalian barang ini keren atau enggak, sama barang ini bakalan naik atau turun guys. Kalian bisa kasih gua tahu menurut kalian, saran kalian atau pendapat kalian menurut ini ya, menurut kalian guys ya tentang item ini guys. Jadi ini Night Wings ada 5% kalian bisa dapetin dari surgery guys ya, kalau nggak salah guys. 5% atau berapa persen guys, tapi susah guys ya. Sama seperti mendapatkan medical scarf dari surgery, tapi ini lebih susah guys ya. Kalau Raven Wings ini, Raven Wings-nya beda guys ya. Raven Wings-nya ini memang desain terbaru. Aduh, gua nggak bisa nampak guys ya, gua ke world baru aja. Nah, di sini world baru. Nah, Raven Wings ini sama, dia hampir sama seperti Teeny Angel Wing guys ya. Cuman dia itu ikut Raven itu ya guys, Riding Raven kalau kalian tahu. Nah, dia ambil wing atau sayap dari Ravennya itu dia gabungin guys ya. Jadi ini kelihatan kecil dan menurut gua imut-imut keren gitu guys ya. Tapi ini kalian bisa dapetin dari Wolf World ya guys ya. Kita lihat dulu, kalau bisa gua masuk gua kasih lihat guys ya. Nah, kalau kalian tahu Wolf World itu adalah world suatu parkour guys ya. Jadi di sini itu kalian bisa bermain parkour, kalian harus pakai Whistle World apa namanya itu Whistle Wolf ya, Wolf Whistle guys ya. Nah, di sini itu kalian Wolf Whistle, terus nanti kalian main parkour yang gua itu sama sekali gak bisa main parkour. Nah, gua tuh cupu banget kalau main parkour guys ya. Nah, di sini kalian main parkour,
Terus kalian, kalau kalian udah menangin parkournya, nanti kalian ada kesempatan kecil untuk mendapatkan Raven Wings nih. Nah, untuk harganya itu gua cek dulu ya. By Night Wings itu sekitaran 5 DL guys. Kemarin gua cek guys ya. Kita cek dulu hari ini udah berapa. Nah, betul, 4 sampai 5 DL. Nah, menurut gua di sini ini kayaknya 50% bakalan naik atau turun guys ya. Soalnya gua masih belum tahu guys. Ini masih 1 minggu di dalam update ini ya guys ya, ketika wingsnya ada guys ya. Dan kita harus menunggu lebih lama untuk bisa tahu apakah wings ini bakalan naik atau turun. Kalau misalnya bakalan naik, nanti gua bakalan investasi beberapa Night Wings untuk gua simpen, biar nanti pas naik gua bisa dapatkan profit guys. Sama juga seperti kalian ya guys. Kalau kalian tahu suatu barang itu bakalan naik, kalian beli aja guys, terus simpen guys. Seperti Phoenix Wing gua guys ya. Ingat guys, kalau kalian yang lagi nonton punya Phoenix Wing guys, jangan pernah dijual guys ya. Ingat kata gua guys, don't ever sell your Phoenix Wing dude, okay? Please, please, please. Nah ini gua bilang lagi, please, please, okay, please, don't sell your Phoenix Wing, okay? Oke, kita lanjut barang kedua yaitu Raven Wings guys ya. Kita cek dulu by Raven Wings. Nah, ini harganya kalau nggak salah lebih mahal ya. Bentar gua cek dulu. Nah, ini betul guys, harganya itu lebih mahal guys ya. 6 sampai 7 diamond locks. Di sini ini Raven Wings ini kenapa orang menghargainya lebih mahal guys? Karena Wolf World itu beda sama Surgery guys. Ya, memang Surgery itu ada triknya guys ya, dan udah pasti bisa dimenangin atau misalnya diselesain surgery-nya. Kalau misalnya Wolf World, kalian tuh harus punya skill guys ya, harus punya skill yang bagus untuk bisa menangin Wolf World tersebut guys. Kalau misalnya kalian itu gak bisa nyelesain Wolf World-nya, kalian datang aja ke world gua guys, main parkour gua. Kalau kalian udah bisa nyelesain parkour gua jamin guys, kalian tuh pasti udah bisa apa ya guys ya, pas udah bisa nyelesain Warford tersebut. Dan di video kali ini kita akan adukan ya guys ya, atau Wings Challenge guys ya. Ini Raven Wings dilawan Night Wings. Nah, gua bakalan pergi ke world yang lain dulu. Bentar guys ya, world yang lain dulu biar gua bisa lihat. Nah, kalau misalnya kita respawn, biasanya wing itu ada efek guys ya. Tapi Night Wings ini kelihatannya gak punya efek atau efeknya mati seperti biasa. Oke, kita coba dulu Raven Wings guys ya. Raven Wings ini kita respawn. Oke, dia juga gak punya efek guys. Menurut gua, sebenarnya kalau misalnya wing-wing seperti ini, harusnya Ubisoft itu kedepannya melakukan atau menambahkan suatu efek yang lebih keren guys ya, untuk menandakan bahwa wing ini memang spesial dan susah didapatkan guys, sehingga kita itu lebih suka guys ya. Coba kalau misalnya kita jalan-jalan nih ditambahkan efek seperti ada apa tuh, ada fog-fognya gitu. Kalau kalian tahu fog itu seperti asap gitu, ada asap atau gimana gitu ya, sama seperti Ghastly Rogue Item of the Month kemarin yang Halloween guys. Nah, itu bakalan lebih keren guys ya. Kalau misal Raven Wing ini dia bisa taruh dia bisa taruh ketika kita jalan itu, sama seperti misalnya Autumn Wing kan dia punya leaf-leaf yang berjatuhan. Nah, kalau di sini kenapa mereka gak mau aja nambah itu guys, bulu-bulu feather raven yang jatuh-jatuh gitu guys. Kalau kalian mengerti maksud gua, kalau kalian tahu raven bentar gua kasih tahu ya. Ini menurut gua aja nih ya. Soalnya kayaknya mereka kreativitas mereka kurang guys ya. harus Sultan ajarin lagi. Nah, ada by Raven. Nah, di sini guys ya. Nah, ini Wing Raven guys. Kalau kalian lihat, kenapa mereka gak mau ketika kita jalan pakai Raven Wing, kenapa mereka gak mau taruh itu guys ya? Kenapa mereka gak mau taruh efek yang ketika wing itu, bulu-bulu dari Raven itu berjatuhan guys, biar tambah lebih keren dan lebih gimana gitu, pemain-pemainnya itu lebih suka atau gimana gitu guys ya. Tapi ya mungkin mereka gak menambahkan karena mereka takut nge-lag atau gimana gitu, atau orang-orang yang main di handphone tuh nge-lag atau gimana ya guys ya. Tapi ya kalau misalnya mereka gak mau taruh begitu, harusnya sih dikasih efek yang lebih oke guys ya. Respawn kayak dia keluar efek gitu. Tapi menurut gua overall ini wingsnya, dua wings nih paling keren guys ya di update kemarin tuh. Soalnya player-player Brotopia itu lebih suka wings-wings update guys ya. Kalau kata wings itu semua orang pasti keren banget guys. Coba kalau misalnya barang lain guys seperti baju, pasti orang-orang pada biasa aja guys ya. Tapi oke, ini Night Wings sama Raven Wings, kalau misalnya ditanya gua lebih milih Night Wings guys ya. Soalnya dia lebih mirip sama Draconic Wings kalau kalian tahu, cuman keren banget guys. Lihat warnanya aja, ungu sama biru dicampur-campur guys ya. Tapi gua masih belum tahu guys, kalian bisa berpendapat di bawah guys, menurut kalian siapa yang bakalan menangin Wings Challenge kita guys ya. Jadi buat kalian yang
nggak suka komen atau gimana gitu, nggak pernah komen guys. Gua harap kalian bisa komen guys ya di bawah, siapa menurut kalian Wings mana yang keren guys ya. Kalau menurut gua sih Night Wings ya guys ya. Tapi ya kalian bisa komen di bawah guys. Oke, jadi itu aja buat video kali ini guys. Gua harap kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka guys, jangan lupa guys thumbs up for this video. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. And yeah, as always, I'll see you guys in the next video.